Halo, assalamualaikum sahabat crafter semua. Bertemu lagi dengan saya Devi Yulistian. Kali ini saya akan sharing cara membuat buket uang mini dari bahan-bahan yang bisa kita beli di fotokopian. Cara membuatnya, kita masukkan uang ke dalam plastik. Jadi pastikan kelebihan plastiknya di bagian bawah, jangan di bagian kepala ya. Kemudian kita gulung, gulungnya yang ada nari ininya di dalam ya. Bagian sininya meruncing. Kita gulung sampai sekecil ini. Setelah beres kita gulung, kemudian kita akan menempelkan tusuk gigi di bagian belakang. Untuk styrofoamnya akan kita tutup menggunakan kertas minyak. Seperti ini. Kemudian untuk yang ujungnya panjang ini kita taruh di belakang. Untuk bunga plastiknya sama, kita kasih tusuk gigi. Sekarang kita akan menggunakan kertas HVS. Ini saya pakai kertas HVS yang belinya dijual di fotokopian untuk biasanya dipakai buat fotokopi ya. Satu lembar aja kita pakai. Jadinya ada 4, yang satu kita simpan dulu. Untuk yang 3 ini kita bagi 2 sama rata. Untuk yang satu kita ukur dulu. Jadi dari satu lembar kertas A4 kita dapat 8 potong seperti ini. Untuk yang pertama kita lipat. Ini
Jadi ini di bagian belakangnya memang dikit banget nempelnya ya. Untuk kertas ini kita lipat. Yang paling kecil ini, yang sisanya yang dipakai paling atas ini kita simpen di belakang buat nutupin bagian belakangnya. Kemudian di dua sisa ini kita lipat. Jadinya seperti ini. Sekarang tinggal kita kasih pita. Bagian ujungnya kita gunting. Untuk bagian ujungnya bisa kita rapihkan dengan menggunakan api ya. Oke, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya semakin semangat share video-video lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.